kenapa saya pegang biar penonton dua kawan yang jauh-jauh yang nggak bisa merapat bisa langsung mantau lebih dekatnya. Okay. Kalau Madin sold out bos. Kalau langsung sold out. Kuku-kukunya jangan kaca jangan copot ya. Jadi kalau beli burung itu harus dicek fisik dulu ya. Harus dicek fisik. Nah, dari matanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini dua sekawan sudah lagi berada di Pasar Burung Pramuka. Kita adanya di parkiran mobil teman-teman ya. Saya doakan buat teman-teman semuanya mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Dan hari ini dua sekawan mau coba survei burung di kios yang memang cukup lumayan familiar di Pasar Burung Pramuka. Ini buat jalan masuk ya. Pokoknya jangan lupa di-subscribe. Ini buat penambahan kios ya. Halo mas. Oh halo bos. Ini dengan kios lancar aja ya. Iya bos. Pasar Burung Pramuka lancar. Saran untuk hari ini masnya ada stok burung apa aja? Nah ini untuk hari Kamis pagi ya. Kamis pagi ya. Nah ini Kamis pagi kita ready-nya semua jenis jala. Okay. Ada parkit, dewasa, muda, campur-campur bos ya. Siap. Dan untuk stok murai, murai palangka, murai MH, medan trotol jahat, selalu ready. Selalu ready. Nah. Untuk informasi kirim-kirim, layani kirim kemana aja nih mas? Untuk kirim-kirim kita ke Jabodetabek, kita bisa COD ya. Okay. Untuk yang jauh-jauh bisa transfer dulu, konfirmasi, okay, langsung kirim. Nah terus kadang-kadang teman-teman kicemannya pada pertanyaan mas, ini respon WA-nya gimana nih? Kok kadang-kadang nggak dibalas gitu? Ya respon WA semakin banyak, jadi yang terbaru jadi muncul. Okay. Yang duluan ketumpuk lagi. Jadi solusinya gimana nih? Solusinya harus langsung telepon aja. Oh langsung telepon. Nah, jadi, itu waktunya kira-kira jam berapa mas? Ya bisa kapan aja bisa nggak? Kapan aja? Pas lagi nggak sibuk gitu ya? Nah, cuma kalau kita pas lagi melayani mengangkat telepon kan kayaknya nggak enak sama pelanggan kita yang jauh-jauh gitu loh. Siap. Nah ini untuk penampakan palangka. Murai palangka. Nah ini palangka yang di sini bos yang mewah ekor serong ya. Oke. Okay. Mantul, ini harganya 700.000. 700.000. Ya. Ini jantan ya? Iya, jadi untuk harga murai itu relatif ya. Oke. Okay. Ada yang lebih murah biasanya ya kondisinya ya emang kalah sama yang seperti ini. Oke. Okay. Jadi kalau yang murah itu biasanya bondol atau betina atau palangka yang ekornya enggak serong seperti ini. Oke. Okay. Kalau yang spesial yang serong seperti ini, Bos. Ini sama seperti medan ya. Mirip medan yang banget gitu ya. Ini harganya 700. 700.000. Nah, kalau yang ekor panjang tapi enggak serong, kita kasih harga 600. 600. Ini ada ya. Di pola ekor sama spek faktornya. Oke. Okay. Nah, ini 700, Bos ya. 700.000. Nah, ini masa lagi milih-milih pengen murai palangka. Oh, lagi milih-milih. Nyukupin uangnya, minta yang terjangkau. Oke. Okay. Nah, kita rekomendasinya kita kasih solusi yang bondolan aja. Oh, yang bondolan. Ini yang bondolan seperti ini. Okay. Ini ada bondol ya. Okay. Bondol seperti itu kita jual biasanya ini trotol lepas trotol 500.000. Okay. Ini murai palangka. Okay. 500.000 kalau betina biasanya 4,5. Betina 450. Ada okay. Bondolan yang murah juga ada cuma ya yang dewasa-dewasa. Oh, yang dewasa-dewasa. Kalau ini masih trotolan. Siap. Ini bos kita tangkap dulu ya. Okay. Ini tangkap ya. Masnya tertarik yang bondol seperti ini ya. Yang bondol. Ini masih anak banget lepas trotol mulutnya okay. Masih kuning nih. Siap. Dan pastinya jaminan jantan. Jaminan jantan. Seperti ini kita jual 500.000. 500.000. Masa minta potongan ya dikasih potongan buat beli makanan burung. Oh, mantap banget mas. Ya, ini cek dulu mas. Untuk kakinya mulut ya. Mata bagus belok. Oke. Oke bos. Siap. Jamin jantan bos. Mantul ya. Ini langsung sholat mas ya. Ini sholat bos. Oke kita. Nah ini buat penampakan stok burung murai palangka mas ya. Iya palangka. Ini yang jantan kayak gini harganya berapa nih mas ini? Ini yang ini 6,5. 650. Jadi sepertinya di bawahnya yang tadi gitu ya? Yang tadi ekor serong panjang 700. Jadi terus itu yang super spesial. Ya? Oke. Ini bos di pojok-pojok juga ada. Oh di pojok ini sama ya? Sama. Jadi stok masih aman mas ya? Masih aman. Nah kalau ini berikutnya lagi untuk murai? Oh ini murai medan betina. Murai medan betina. Nah, tapi masih trotol. Masih trotol. Tapi ini udah mandiri mas ya? Udah mandiri udah makan pur semua. Nah ini untuk pengambilan banyak kita biasanya kasih 700.000. Pengambilan banyak? Nah, untuk satunya 7,5. Oh satunya 750. Nah, pengambil satuan 7,5, pengambilan 5 ekor kita kasih 700.000. Nah ini seperti ini bos. Oke. Okay. Ini betina ya, trotol betina. Trotol betina. Jadi kalau trotol betina harganya memang lebih murah. Lebih murah? Iya. Pokoknya kalau saran saya bos, jangan beli murah itu gambling-gambling nggak usah lah. Nggak usah? Iya. Okay.
Soalnya kalau gambling itu memang lebih pintar penjualnya. Oke, siap. Nggak ada murid gambling itu nggak ada. Nggak ada. Pastinya jadi, kalau betina ya betina, jantan ya jantan. Siap. Ini yang betina seperti ini kita jual 7,5 bos. 750 ya? Pengambilan 5 ekor kita kasih 700 ribuan. Nah untuk stok mas ada berapa banyak? Banyak sekali? Banget. Oh masih banyak? Nah ini pastinya murid Medan ya? Murid Medan. Ekornya okay. Walaupun masih anak itu serongnya... Sudah kelihatan ya? Jadi okay. Ekornya serong-serong, murid Medan. Siap. Mantap punya mas ya? Mantap. Nah kita berikutnya ke stok burung murai apa lagi nih mas? Ini trotolan jantan ya? Trotolan jantan. Nah ini murai jahat bos. Trotol jahat? Nah, yang dimaksud saya bilang murai jahat itu murainya galak bos. Murainya galak? Ya jadi saya bilang jahat gitu. Okay. Biasanya saya panggil jahat gitu. Oke. Okay. Nah ini trotolan murai jahat ya. Ini sama? Ini sama bos, ini kaki hitam bos. Wih kakinya hitam ini mas ya? Ini banyak yang cari yang seperti ini bos. Dan positif jantan ya bos. Positif jantan? Nah kaki hitam positif jantan seperti ini kita jual 1.600.000. 1.600.000. Ya, boleh lihat penampakannya mas kayak gini. Oh iya iya kita tangkapin. Ini udah ditangkapin ya? Nah ini bos, ini untuk trotol jahat ya. Oke. Okay. Trotol jahat, kaki hitam kita jual 1.600.000. 1.600.000. Biasanya ada yang request mas minta yang agak dewasaan lepas trotol. Oke. Okay. Nah itu 1.800.000. 1.800.000. Ganteng lu di foto-foto. Ini seperti ini bos penampakannya bos. Okay. Kenapa saya pegang biar penonton buat kawan yang jauh-jauh yang nggak bisa merapat bisa langsung mantau lebih dekatnya lagi. Lebih real gitu mas ya. Nah, okay. Dan yang jauh bisa langsung halu-halu, yang dekat langsung merapat aja bos. Siap. Seperti ini ya bos penampakannya ya. Cukup harga? Harganya yang seperti ini 1.600.000. 1.600.000. Yang lepas trotol mau yang request ekor agak panjang kan? Oke. Okay. Udah mutasi ya? Oke. Okay. 1.8. 1.800.000. Oke okay, bos. Siap. Kita pantau yang lainnya bos. Nah ini buat penampakannya nih mas ya. Ini agak mudahan nih. Ini lebih mudah lagi. Lebih mudahan. Tapi ya. Ini harga sama mas? Ya kalau agak mudah biasanya ntar kita kurangin jadi kurang. Biasanya gitu. Banyak pilihannya. Ini bahas apa ya? Banyak. Nah ini untuk penampakan trotol hutan bos. Yang mana? Ah ini bos, ini trotol hutan. Ini trotol hutan. Nah, trotol hutan bagus-bagus. Ini asli dari hutan itu mas ya? Ya, trotol hutan. Trotol hutan kita kasih harga 1.400.000. 1.400.000. Ya. Tapi ini udah ngepur atau gimana mas? Kalau udah yang... ngepur semua bos. Udah ngepur semua ya. Cuma kalau murah ya jangan kasih pur doang bos. Tetap harus ada. Harus ada jangkrik. Serangga ya. Kalau nggak jangkrik roto. Oke. Itu harus. Soalnya vitamin itu. Nggak jauh dari itu gitu mas ya. Biar nafsu makan. Biar tambah galak. Dan stok masih banyak juga ya? Ya lumayan aja. Nah ini masih untuk situasi kios Lancar Jaya teman-teman ya, lagi ada yang pada mantau. Nah ini dipegang penampakan burung apa nih mas? Nah ini penampakan zebra impor. Zebra fin impor. Nah ini zebra impor kita jual satu pasangnya 250. Sepasang 250. Nah, ini untuk menandai jantan betinanya ya, ini untuk okay. Yang lehernya ada hitamnya. Oke. Okay. Leher ada garis hitam itu jantan. Itu jantan. Kalau lehernya polos betina. Betina. Ini kalau impor bodinya lebih besar bos. Lebih besar. Ya. Oke. Okay. Kalau yang lokal kita jual 100.000 satu pasang. Yang lokal ya? Tapi kalau lokal kecil. Kalau lebih kecil? Nah, lokal dari Jawa itu, Jawa Timur. Okay. Nah ini lebih hebat lagi bos. Ini apa nih mas? Ini Golamadin. Golamadin. Golamadin satu pasang kita jual 1.600.000. Sepasang 1.600.000. Nah, ini bagus nih jantannya warnanya yellow. Oh jantannya yang yellow. Yellow. Ini betinanya green ya. Tapi ini kita udah siap atau belum mas? Ini kalau... udah siap produksi. Udah siap produksi. Yang muda nggak tua. Jadi okay. Udah siap lah. Udah siap gitu ya. Nah, ntar kita pantau penampakan. Bahkan ada bondol Jepang, ada zebra, ada gelatik belong, bagus-bagus pokoknya. Masih banyak berarti ya? Nah, ini, okay. Kita lagi mantau Golamadin. Oh, Golamadin. Ayamnya terpesona. Oke, okay. Mantap. Mantap bos ya. Siap. Golamadin sold out bos. Oh, langsung sold out. Mantap. Kita pantau dulu, cek sisip ya. Oke. Okay. Kukunya jangan sampai ada yang copot ya. Jadi kalau beli burung itu harus dicek fisik dulu ya. Harus dicek fisik. Nah, dari matanya, parunya nggak ada yang melencong, kuku-kukunya ya. Dan pastinya ini burung masih muda. Masih muda. Kakinya masih basah. Oh, masih basah. Nah, badannya gemuk-gemuk. Salah bos. Mantap banget mas ya. Oke. Ini buat abang yang beli bang ya? Ya. Dari mana bang? Dua kawan, luar biasa. Yes.
Mantap bang ya. Dari mana bang? Dari Tangerang. Oh, dari Tangerang. Ya. Ini buat di breeding atau gimana bang? Buat rumah aja buat ya belajar melestarikan. Siap. Mantap banget bang ya. Mudah-mudahan berhasil bang ya. 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 Langsung masuk kandang ini mas ya. Langsung masuk kandang. Siap. Oke. Oke. Nah ini masih untuk situasi kios Edi Giovanni temen-temen ya, lagi memang cukup lumayan banyak yang pada mantap. Itu untuk trotol jahat ya. Oke. Trotol jahat kita selalu ready. Selalu ready. Ada jantan, ada betina. Ya. Nah ini yang jantannya ini sold out deh. Langsung sold out. Langsung sold out. Nampakannya ya. Oke. Mantap sekali. Ini yang tadi kakinya itu mas ya? Yang kaki hitam, sold out. Langsung kejual. Oke. Ini kejual berapa nih mas? 1.600.000. 1.600.000. Kalau beda jantan nih mas. Memang seorang beda, memang panjangannya. Kalau beda 50 mas, panjang sekali. Ini dipantau burung apa nih mas? Bapak lagi mantau murai perawan ini, palangka. Murai palangka. Nah ini bapak tak kasih pilihan, mau yang 6.500 atau yang 700. Oke. Okay. Bapak milih yang 700. Oh yang 700. Ini bapak jauh-jauh loh, bos. Dari Bogor masalahnya. Oh, dari mana? Dari Bogor. Dari Bogor. Nih, bukurnya nggak ada yang copot ya. Kita harus mendapatkan bukur ya. Ya, udah sami bukur. Padahal sih bukur semua. Bukur semua ya. Oke, bos. Ini penampakan murai yang 6.5. Palangka ya? Ini yang 700 ya? 700. Yang pastinya lebih mewah lah. Jadi lebih mewah. Ekor tetap sama, serong semua. Sama-sama serong. Sama-sama serong. Beda panjang. Beda panjangnya ya? Ya, beda panjangnya. Siap. Mata belok, parunya tebel. Parunya tebel, beda. Tebelan yang ini ya, panjang. Okay. Ya. Ini langsung kejual? Ini langsung sell out, bos. Langsung bungkus ya. Oke, okay, siap. Cetak mas tidak ada. Cetak mas. Ya, 2 hari, 3 hari lah. Oh, kasih makanan. Makanannya udah tahu kan, kasih pur sama jangkrik, ini dipegang mau makan burung apa lagi mas? Ini anis macan trotolan. Anis macan trotolan. Nah ini bapak nambah lagi ya, habis beli murai palangka. Oke. Okay. Ini nambah lagi anis macan. Anis macan. Ini positif jantan, udah meriwe. Ini harganya 350. 350. Ada yang bahan, ada yang bahan 2.5. Oke. Okay. Ini berarti dari anakan mas ya? Ini dari anakan, ini lagi dokor. Okay. Langsung masuk karus langsung lagi ya? Langsung masuk, harganya 3.5 aja, gak usah mahal-mahal. Nah sekarang kita ke penampakan burung apa nih mas? Oh ini mas, ini murai betina siapan. Murai betina siapan? Pastinya betina Medan Super ya. Oke. Okay. Kualitas udah pilihan. Ya. Kita pantau dulu mas. Ini seperti ini betina siapan ya. Okay. Ini pilihan masih banyak banget. Okay. Dan harganya terjangkau bos. Terjangkau. 1.500. 1.500. Jadi harga burung itu relatif. Ada yang murah, ada yang 1.000.000 itu ada burungnya lepas trotol. Lepas trotol. Belum siap diternak. Okay. Jadi jangan salah. Kalau beli yang murah biasanya itu burungnya masih muda. Okay. Yang seperti ini kita jual 1.500. Ini udah siap breeding? Udah siap. Ekor panjang, bagus banget. Nah untuk yang lepas trotol kita jual 1.000.000. Yang lepas trotol 1.000.000. Untuk betina trotolan kita jual 750. Ya. Oke bos, kita langsung pantau untuk pilihan yang lainnya bos. Ya. Nah ini buat penampakan stok burung murai betina siapan di Kios Lancar Jaya teman-teman ya. Untuk stok hari ini bisa dikatakan masih cukup lumayan banyak. Nah kita bisa lihat. Yang di samping selain ini sama untuk stoknya. Nah ini ditaruhnya satu kandang isinya dua ini mas ya? Iya itu karena kita kandang stok kandangnya nggak muat udah nggak muat. Ada yang tak isi dua. Untuk tapi ini udah siapan mas, semuanya ya? Udah siapan, bagus-bagus. Untuk stok mas ada berapa banyak hari ini? Iya, ini ya ada kalau 20 ekoran aja. Oh 20 ekoran ada, udah siapan semuanya ya? Ya udah makan pur ini mas. Siap. Nah kalau ini berkata lagi di Kios Lancar Jaya juga ada ready stok burung becu atau kasar mini. Untuk stok juga lagi cukup banyak hari ini. Ini DC berapa nih mas? 160. Ada rawatan semua. Oh, ada rawatan semuanya. Kondisi burungnya juga sangat mulus-mulus.
Nah ini berikutnya ada SRDC mas ya? Iya. Berapa ini mas? 130. Ini sangat mulus ya? Kalau yang bondol biasanya sih 100an. Oh yang bondol 100an. Kita bisa lihat buat penampakannya. Nah ini lagi dipegang penampakan berapa nih bos? Oh ini Wambi. Wambi? Wambi impor ya? Wambi impor. Kucinya mantap mas Cep. Oke. Okay. Nah, kalau Wambi utamakan milih burungnya itu kukunya dicek ya. Kukunya? Kuku yang usahakan yang mulus. Oke. Okay. Soalnya burung ini aktif sekali. Aktif sekali? Aktif sekali. Wah pokoknya lompatannya cepat sekali bro. Agresif gitu ya? Yang gampang rusak itu kukunya sama mukanya itu bisa nabrak-nabrak aja. Oke. Kayak mobil-mobilan ya. Oke. Okay. Yang seperti ini kita jual Rp2.500.000. Jantan betina bos? Untuk jantan betina harga sama. Oh sama. Jadi sesuai request. Sesuai request. Jantan oke, mau betina oke ya. Harga sama? Harga sama, ini Pak Bos lagi mantau. Yes. Pak Bos lagi mantau ya. Persona bos. Oke okay. Ya masih ada banyak bos. Siap. Ini buat penampakannya mas ya? Iya. Jadi masih banyak hari ini? Masih banyak, harga sama ya. Harga sama rata semuanya. Tapi mas, kali ini udah ngumpul atau belum nih? Pur total. Oh udah pur total. Nah sekarang kita berlanjut ke stok burung impor lagi. Ini untuk penampakan Poxy Hongkong mas ya? Poxy Hongkong ada dua seri mas, pipi ada putih seri. Sama pipi hitam. Oke, kita yang pipi putih dulu mas. Ah ini pipi putih kita jual Rp2.500.000. Ini pejantan atau betina? Jantan. Udah ngepur mas? Udah ngepur, udah bagus-bagus. Dan sangat mulus-mulus aja. Yang saya pisah-pisah juga ada mas. Kalau yang pisah itu harga sama atau sama, berapa? Sama. Oh, ini sama kan aja. Karena kita kandangnya nggak muat jadi taruh di box seperti ini. Berarti stok masih aman ya? Masih aman. Nah ini untuk yang pipi hitam mas gitu. Pipi hitam ya? Nah pipi hitam ini harga berapa nih mas? Pipi hitam kita kasih harga Rp2.700.000. Ini pejantan atau betina? Jantan. Jantan? Iya. Dan ini sangat mulus juga ya? Mulus-mulus. Udah ngepur juga? Udah ngepur mas. Nah untuk stok mas ada berapa banyak? Ada banyak mas kalau box saya ya. Nanti tinggal kontak mereka aja ya? Untuk mau request betina. Yang betina juga ada. Kalau betina biasanya harga berapa mas? Untuk yang pipi hitam kita jual Rp2.500.000 betina. Betina? Yang pipi putih? 18. 18. Itu udah pada ngepur? Yang ini sebelahnya nih Poxy Jambul mas. Yang mana? Nih Poxy Jambul. Oh ini? Jadi Poxy Jambul itu ada dua seri mas. Oke. Okay. Ada yang Thailand sama Sumatera. Kalau ini untuk yang? Ini yang Sumatera. Yang Sumatera itu kepala putih, badannya hitam. Oke, harganya berapa nih mas? Harganya kita kasih harga Rp450.000. Udah ngepur? Untuk yang Thailand kita jual biasanya Rp2.500.000 sampai Rp3.000.000. Yang Thailand? Untuk nandai untuk yang Thailand, jambul Thailand tuh untuk kepala tetap putih. Oke. Okay. Tapi badannya warnanya coklat. Oh, warna coklat. Kalau yang Sumatera hitam. Oke, okay, itu perbedaannya ya. Ini masih untuk situasi kios Lancar Jaya tuh nah, lagi banyak yang pada mantau. Yang di samping sebelah sini pun sama, lagi pada mantau juga. Nah, berikut kita stok burung Samyong mas ya. Iya, Samyong. Ini termasuk burung katanya 1000 sapi suara mas ya. Iya, ini Samyong ini jantan mas. Ini jantan. Ya, udah rawatan, udah ngepur semua ini. Udah rawatan, udah ngepur. Ya. Dan ini kondisi burungnya mulus, harga berapa nih mas? Untuk burung aman harga 1 juta. 1 juta. Ini Samyong yang sudah dipastikan jantan ya. Pastikan jantan, bodinya besar-besar bos. Ini banyak sama? Sama ini 1 jutaan. Oh 1 jutaan. Buat kicomane yang belum paham sama Samyong, hati-hati okay. Untuk beli Samyong ya. Karena? Biasanya itu penjual ada yang nakal. Oh ini? Trotol. Ya, ini trotol, ini trotol okay. Asli trotol. Itu biasanya nakalnya gimana mas? Hati-hati, biasanya tuh Samyong betina pada ditrotolin sendiri. Oh dikasih kayak sepidang gitu maksudnya? Iya hati-hati. Tapi kalau ini real? Ini real, bagus. Utamakan kenal sama penjualnya ya. Oke okay, untuk yang trotol seperti ini harga berapa mas? Kita kasih harga sama 1 juta. Oh 1 juta. Dan ini udah pasti jantan ya? Pasti jantan. Oke. Nah untuk yang betina atau yang muda harga biasanya berapa mas? 5,5. 550? Iya. Itu udah ngepur juga? Udah ngepur. Oke. Dan stok ada mas ya? Iya banyak ini mas. Oke. Nah berikutnya lagi ini ada penambahan stok burung cuca hijau mas ya? Cuca hijau tapi betina mas. Udah dipastikan betina? Betina itu paruh bawahnya putih. Oke. Harganya ini berapa mas? Rp250.000. Udah siapan? Udah siapan. Oke. Tapi yang pejantan ada mas? Yang pejantan ntar kita langsung pantau lagi. Ini cuca hijau ada dua seri loh mas. Maksudnya ada dua seri gimana? Cuca hijau ada dua seri, ini yang dari Jawa Timur. Oke. Jawa Timur itu hijau polos. Hijau polos. Nah kita pantau yang cuca hijau dari ini, Sumatera. Sumatera? Iya. Nah ini buat yang? Ini cuca hijau betina yang Sumatera. Sumatera sama Medan sama sih mas? Iya sama. Ini jadi hampir mirip sama cuca hijau cungkok betina ya.
Oke. Nah, ini harga sama ya, 250. 250 ini yang betina. Ini betina tapi yang Sumatera kepalanya ada kuningnya, Mas. Oh, kepalanya ada kuningnya. Oke. Untuk yang di atas ini ada cinoi. Oh, cak cinoi ya. Ini jantan betina. Untuk cak cinoi ini betina, harganya 150. 150.000. Untuk yang jantannya 325. Yang jantan 325. Ya. Oke. Putih. Ini kecil burung apa nih? Perkutut putih, Bos. Perkutut putih. Masih tertarik perkutut putih. Berapa itu? Banyak jenisnya, Bos. Oke. Okay. Ini Bapak lagi pengen perkutut putih mata merah. Harganya berapa? Kita kasih harga yang muda 2,5, yang dewasa 300. Ini sold out berarti ya? Sold out. Ada jenisnya ada banyak ya. Ini untuk perkutut lokal. Okay. Perkutut lokal kita kasih harga 20.000. Lokal 20.000. Nah, pengambilan minimal 10, 15.000. Lebih murah lagi berarti ya. Dan stok banyak banget. Masih banyak. Ada perkutut cemani, silver, ntar kita pantau. Siap. Ya. Sekarang kita berlanjut ke stok burung cucak hijau, Mas. Ya? Ini cak hijau Jawa Timur ya. Jawa Timur. Mantap sekali. Super ya. Super. Ini kalo udah jadi masih banget gimana, Mas? Udah jadi. Udah jadi. Udah jinak, bodinya mantap sekali. Oke. Okay. Kalau cucak hijau masalah gacor, gampang disetting, Bos. Gampang disetting. Iya, kita kasih masteran, kasih jangkrik, sering jemur. Pasti efeknya bagus banget. Ini untuk harga kayak gini berapa, Mas? Nah, ini untuk harga kita jual 1.100 untuk yang spesial. Yang spesial 1.100. Iya, okay. Untuk kita antar ada yang lainnya kita kasih harga 1 jutaan. Siap. Ini yang khusus yang ini 1.100. Spesial. Nah, ini gede banget. Bodinya bodi super sekali ya. Super sekali. Nah, ini yang di atas penampakan cucak hijau yang harganya 1 jutaan, teman-teman. Ya, 13.5 lah ya. Sudah sama-sama jadi, sudah sama-sama gacor. Yang di samping sebelah ini sama untuk stoknya. Kita bisa lihat bodinya cukup super. Kita bergeser, sebenarnya masih sama untuk stok burung cucak hijau yang sudah jadi juga di Gas Lancar Daya hari ini. Oke, teman-teman ya, nanti kita berlanjut ke part yang kedua karena durasinya cukup lumayan panjang. Ini masih untuk situasi Gas Lancar Daya hari ini.